Apa kabar bang? Alhamdulillah bang. Rumahnya capek amat tadi? Iya bang, saya habis muter-muter lebaran, terakhir ke rumah Baba Naim nih. Alhamdulillah. Gimana bang, perkembangan deprok di Cilandak? Alhamdulillah bang, atu-atu udah kita mulai rapihin, pelan-pelan udah kita rapihin. Aneh juga dengar-dengar katanya di gedung mulutnya udah banyak. Betul bang, alhamdulillah mulai banyak. Itu juga merintis dari awal bang, susah banget aja ngomongnya. Diajak latihannya susah, kita harus berjuang. Wah, emang kita begitu. Ngajak-ngajak, bahkan kita ngeluarin modal dulu bang buat itu. Tanya nih dia, gimana ceritanya kita? Kalau masalah kita awal-awal ya memang resikonya gitu bang, berat. Bagi sebagai pendiri, yang nggak mau kita harus korban. Begitu bang ya. Dari pertama kita ngerekrut, ngebujuk, siapa yang mau. Ketika mereka sudah mulai mau latihan, nah di situ kita perlu adanya modal. Oh, betul itu bang. Untuk apa modal itu? Untuk merangsang mereka ini supaya giat, semangat. Nah, gitu. Kayak pakaiannya, seragamnya. Ya, Bang Beng lah yang ngerasain itu. Oh, itu mantesin ya, Bang. Iya. Buat yang saya dengar itu di Deprok-nya Cilandak bukan cuman silat aja gitu ya, apa yang lainnya gitu, gampang kelompok ada komplit bang, benar gitu bang. Alhamdulillah, memang pada awalnya sih memang kita berdiri silatnya dulu. Nah setelah silatnya berjalan, jadi kita bentuk palang pintu berjalan. Kemudian karena kita ingin mengangkat budaya Betawi ini, timbullah ide Bang Beng. Nah dia pengen yang lain apa sih di Betawi itu? Jangan banget itu bang. Gambarnya alhamdulillah udah berjalan juga. Alhamdulillah kita pernah. Ini jadi mudah-mudahan kita bisa kolaborasi bang. Amin. Amin. Nah, di bawah naungan kita punya guru Bapak Nai. Nah, insyaallah dengan bimbingan Bapak Nai, dengan dia yang ngasih arahan kita, dia juga ngasih kita dari ilmu guru, semua banyak ilmu lah ya yang dia kasih. Mudah-mudahan kita bisa kolaborasi, amin, amin. Kita bisa ayo kita bersatu padu, kita gotong royong, kita bangun gerak gerik seni budaya Betawi yang ada di Kampung Gedong dan di Cilandak. Oke, khususnya buat silat Deprok. Nah itu bang kita inginkan. Nah, cuman atuh nih bang, bahasanya gini, orang kalau udah kenal Deprok lupa diri. Kok bisa begitu? Kalau diri mau pulang. Bang, maksudnya saya pulang. Tuh. Ayo, ya, apa juga mau pulang lagi ya. Iya, kasih pulang. Iya. Udah jadi pulang. Iya, udah pulang. Gimana? Saya di sini.
Terima kasih. Ya. Buat musik Miring sembari manggilin yang lagi pada ngaso.